Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat siang. Jumpa lagi dengan channel saya, Just for Share Jajaran. Gimana nih kabarnya? Saya udah berapa hari ini gak posting. Mohon maaf ya. Ya, dikarenakan lagi gak enak body. Masuk angin, pilek batuk. Hari ini saya akan posting lagi sosial eksperimen. Judulnya apa yuk? Judul kali ini adalah minta bantuan orang lain, pinjam pulsa dan HP orang. Sosial eksperimennya adalah pinjam pulsa dan HP orang. Gimana cara dan syaratnya? Syaratnya kamu siapkan bila mana kamu punya uang banyak buat YouTuber sukses yang sudah gajian dari YouTube atau benar-benar ingin sedekah, kamu bisa beli HP baru Android minimal RAM 2, kameranya yang bagus tuh ya, siapkan itu buat orang yang benar-benar butuh HP. Nah, gimana caranya kali ini sosial eksperimen membantu orang lain? Nah, kamu bisa temukan orang-orang yang di jalanan umum, bro. Misalkan di depan rumah sakit besar, di apa ya, keramaian-keramaian gitu. Kamu pantau orangnya, berhak enggak menerima tantangan kamu dan dapat HP dari kamu bila mana dia sukses melampaui cobaan yang kamu berikan. Gimana caranya? Kamu berpura-pura pulsa kamu habis ya, pakaian kamu harus biasa-biasa saja seperti orang umumnya. Bila perlu pakaian cempeng-camping ya gak apa-apa. HP-nya jadul bro, pinjam HP orang ya. Bilang aja pulsa kamu habis, gak ada uang. Mau telepon saudara penting, 20 menit bu. Nah, 20 menit itu yang perlu kamu sampaikan pada orangnya. Ya, sampai di situ kamu memelas atau merayu bisa ya, gunakan caramu. Bagaimana caranya bisa orang itu memberikan HP-nya dan pulsanya, meminjamkan pulsanya untuk bisa buat kamu telepon orang lain 20 menit. Selama kamu telepon, perlahan kamu bergeser. Kita lihat apa yang mimik wajah orang tersebut. Dari kejauhan, kru kamu mengambil gambar tersebut. Setelah jangka berapa meter, kamu balik lagi jalan pelan-pelan. Nah, keseruannya itu kamu akan dapatkan, bro. Nah, setelah kamu dapat target dan bisa, orang itu bisa diajak kerjasama dan layak, kamu beri surprise bro. Terima kasih ya, ucapan terima kasih kamu. Orang ini, orang-orang target orang ini bisa penjual yang di keramaian, pedagang kaki lima, pedagang eceran, asongan. Nah ini mereka akan senang sekali mendapat hadiah, apalagi HP canggih itu RAM 2 ya kan. HP segitu mungkin ya kamu bisalah buat beli satu aja kan, bayaran kamu udah besar-besar bro. Ya YouTuber hebat-hebat sekarang kan bayarannya besar-besar. Oke,
Setelah kamu target sudah melampaui tugasnya, kamu beri surprise. Pak, ini apa ganti pulsa dan HP yang saya pinjam tadi. Semoga bisa membantu Bapak. Lihat wajahnya, lihat kegembiraannya, lihat mimik wajahnya, sekitarnya. Luar biasa, pasti akan ada raut kebahagiaan, bro. Oke, bro. Nah, ya. Sosial eksperimen kali ini, pinjam pulsa dan HP orang tak dikenal. Oke, mudah-mudahan sosial eksperimen ini bisa kamu coba di lain waktu, di lain tempat dan kesempatan. Oke, mungkin itu dulu ide sosial eksperimen kali ini yang bisa saya sampaikan. Besok dilanjut lagi ya, bro. Mungkin ada yang lebih menantang lagi sosial eksperimen. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe channel saya, Just for Share Jojoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.